Negeri Sigar Wedding Organizer ngafasilitasan resepsi pernikahan luyu karena kahayang pasangan penganten boh anu basajan boh anu rongkah. Di Kota Bandung sapasang penganten nyorang resepsi nikah secara rongkah turu unik lantaran prosesi resepsi dipaju make prak-prakan adat Lampung jeung Sunda luyu karena lemburna eta pasangan penganten. Pasangan panganten Saiful jeung Nurul mengket janji suci dina pernikahan anu dilakonan poe Minggu 12 Juni 2022. Eta resepsi nikah teh dikokolakeun kalawan rongkah turta unik di leuweuk kawaluyaan Kota Bandung. Pangnakitu eta pesta resepsi nikah teh ngadumaniskeun dua adat anu beda, nyaeta adat Lampung jeung Sunda. Eta hal teh luyu kana lemburna eta pasangan panganten. Dinamprona, eta acara dipitembean ku kagiatan mapag, prosesi akad jeung resepsi anu ngagunakeun budaya Lampung, utamana daerah Lampung Basisir Kulon anu kawentar negeri para saibatin. Dipitembean ku iring-iringan panganten lalaki anu dipirik ku tatabeuhan ti betabu hadrah sarta pencak silat Lampung bari ngagunakeun raksukan khas budaya Lampung. Satu tas akad eta pasangan panganten teh di papagut tatarian bedana khas budaya Lampung. Oh ya, terima kasih. Tanggapan dari kami masyarakat Lampung yang ada di Jawa Barat khususnya Bandung itu sangat gembira sekali. Bahwasannya orang Lampung itu tidak stereotip yang dikenal oleh masyarakat luar. Bahwasannya orang Lampung itu beradab dan beragama. Sehingga terima kasih kepada Bandung TV yang telah dapat mengcover berita kami. Insya Allah tentu ketika nanti dapat memperkaya khazanah kebudayaan nasional itu. Mungkin Pak sejauh ini ya, tradisi Lampung sendiri sudah sering atau seperti apa di Jawa Barat sendiri, Pak? Oh, alhamdulillah ini ada event organizing ini. Kami sangat bersyukur sekali. Insya Allah semua kegiatan yang berasal dari Lampung bisa di-cover oleh organisasi apa ini namanya? Sigar. Familiar antara Lampung dan Sunda. Ya, sehingga kebudayaan kami dari Lampung bisa diperlihatkan, dipertontonkan kepada masyarakat di Jawa Barat khususnya di Lampung, di Bandung. Dinamprona eta pesta resepsi nikah anu eueub ku tradisi budaya Lampung teh dikokolakeun ku Negeri Sigar Wedding Organizer pimpinan Syafrial SE. Negeri Sigar Wedding Organizer mangrupa pihak anu ngokolakeun acara resepsi nikah anu satekah polah ngariksa turta ngamumule eksistensi adat sarta tradisi Nusantara. Ya, terima kasih. Pertama, tujuan daripada Sanggar Seni Negeri Sigar yang domisili di sekitaran Bandung ini. Pertama adalah untuk mengangkat budaya Lampung dan mengenalkan kepada khalayak luar, terutama di masyarakat Jawa Barat. Kedua, untuk melestarikan seni budaya daerah Lampung yang khususnya dalam acara seni butabuh dan seni pencak silat Lampung. Awal pertama tadi yang kita tampilkan adalah pencak silat Lampung yang di daerah kami disebutnya pencak kakot yang diiringi oleh grup daripada butabuh. Selanjutnya ada grup dari termasuk grup daripada Negeri Sigar ini ada kontingen tari yaitu kontingen tari bedana dan tari Sigar Budana. Dina nasna Negeri Sigar Wedding Organizer boga karep ngapromosikeun seni tur budaya Nusantara ngaliwatan pesta nikah secara tradisional.
diselenggarakannya pernikahan dengan mengusung adat budaya Lampung ini sungguh sangat menarik dan juga menakjubkan, bukan begitu? Betul. Ini di bawah naungan Bapak Syafrial SE. Beliau merupakan pimpinan dari Negeri Siger dan sudah sangat profesional di dalam menyelenggarakan acara-acara pernikahan yang bertemakan adat budaya Lampung, karena di dalamnya terdapat tari-tarian Lampung, di antaranya Betabuh, kemudian tari Bedana dan juga Sigah Ponten. Betul sekali. Mungkin harapannya nih dengan adanya maharatnya budaya-budaya daerah yang hadir di Bandung dan Jawa Barat seperti apa? Tradisi budaya terjaga. Harapannya kita dapat melestarikan budaya-budaya yang ada, terutama dalam budaya adat Lampung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajroning kitu eta kagiatan teh bisa dijadikan salah saji lengkah keur ngapromosikeun adat istiadat seni turta budaya Nusantara minangka kabeungharan anu kudu dimumule ku Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.